Halo Bos Q, saya lagi di ruang editing, tapi juga nanti mau di-clear lagi nih. Ini nanti jadi tempat meeting yang benar, yang proper ya. Kita angkat semuanya nanti ini nih, mainan-mainan di tempat meeting yang enak ya. Jadi kita itu kalau udah sayang sama kantor enak banget, ngerjain semuanya pakai hati. Saya haus, Mbak E. Saya minta jus. Jus apa aja deh yang enak? Ya, terima kasih. Nah, saya minum dulu deh, santai dulu Bos Q. Oke. Wah, ini apa ini? Pisang sama stroberi. Oke. Nah, Bos Q, jus nih. Nah, jus ini paling enak kalau misalkan pas banget nih, lihat nih, saya sudah ada madu TJ. Paling enak ini itu dicampur sama madu TJ nih. Kita campur ke jus dan rasanya pasti enak banget, Bos Q. Nah, madu TJ ini 100% madu asli. Catat tuh. Jadi manisnya itu manis sehat, Bos Q. Wis. Kita campurin nih, Bos Q. Nyam nyam. Ini juga merupakan suplemen alami dan juga mengandung vitamin. Dan Bos Q, ingat baik-baik nih, ada mineralnya dan asam amino dan juga dari madu asli. Madu asli kerasa bang. Dan gak cuma sekali, saya biasanya itu 3 kali Bos Q. Dan madu TJ ini Bos Q sudah terdaftar di BP POM, itu dia ya. Dan ini juga tersertifikasi sangat-sangat halal dari MUI. Jadi ini sudah lulus uji SNI. Jadi aman. Ini 100% madu asli. Pilihan keluarga saya terbaik. Itu di bawah sih ya, Allah Paul selamat ya Pak. Terima kasih. Kok hebat sih bisa bikin anak, gimana sih caranya? Oh bisa dong. Ya Allah lucu. Akhirnya Raffi nengokin Kenzo lo ini. Kenzo. Kenzo lihat tuh Om Raffi. Coba buka matanya. Lucu banget. Lihat ya. Iya. Rambutnya panjang langsung, keren ya. Kenzo kok rambutnya langsung lebat ya. Dulu dia lebat nggak rambutnya? Lebat. Lebat juga. Yano. Yano. Yano panggil. Yano. Yano gitu. Yano. Om Raffi punya mainan mobil. Ngengin mau nggak? Mau nggak? Bayim nggak tahu Raffi mau beli ini, nanti Bayim kaget dikeluarin. Apa lagi? Ini, ini. Nggak apa-apa. Bayim asik, aku mau pamer sama Bayim. Bayim kaget kalau Raffi beli ini. Sama ini. Ini nih. Kok ini kaya banget ya? Bayim! Bayim! Banyak. Boleh nggak Om Raffi masuk? Om Raffi nggak boleh. Oh iya, Om Raffi boleh masuk ke rumah nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Gini, Om Raffi mau pangku mau. Nah, yuk. Om Raffi. Mau dipangku. Yuk. Hah? Takut ini ya malu ya? Lihat rambutnya. Lihat toh. Pakai alat ini apa? Nggak berani gue pangku. Pakai cobain dong. Lucu banget ya bayinya. Anaknya sapinya. Wah, bayi enggak bisa. Coba ini lu ikut ah. Paula ikut. Paula ikut. Tuh. Wah. Sun Om Raffi dulu. Sun dulu, sun yang benar. Pinter. Mau lo. Ada ini ya. Ikut. Lu mau kopi gitu lihat ikut. Oh, pegang nih, pegang kaki anu. Pegang, pegang, pegang kaki anu. Begitu ya, kian. Kalau papa nggak ada kan, kalau nggak ada kian. Begitu ya. Kalau papa pengen. Ada lihat kan, memang. Papa tuh jerawat. Foto bertiga, bertiga. Foto bertiga. Foto bertiga. Kian. Foto-foto itu lihat situ, lihat situ. Kian. Foto Raffi. Ini cuma kian. Dia nggak selalu sama dia. Lagi dia suka teret-teret mulu kalau ketemu. Sudah. Mau ngapa lagi? Stop. Ini helikopter.
Apa bikin yang ini? Nah, ini. Mau. Kiano mau punya adik lagi enggak? Nah, itu ditanya. Dek, ditanya dulu sama Rafi balik dulu. Kiano. Kalau ditanyain Kenzo. Mau punya adik ya? Kiano, tahu? Mamanya yang mana? Eh, mama mana mama? Namanya siapa? Mama. Paul. Paul apa? Paula. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Eh, nama lu dong, siapa dong anak lu? Gua enggak tahu sumpah siapa yang namanya. Eh, kita aja nemunya baru hamin berapa gila. Avatar itu namanya pas dia udah belum brojol. Baru dapat. Tadi benar mau Rafi Junior. Rafi Junior tuh bagus, bro. Bagus. Keren gak, bro? Tapi kayak gak ada nama ini, bro. Gak ada kreatif. Lu gak lihat yang main jadi Iron Man? Robert Downey Junior. Emang berarti ada Robert Downey yang seniornya? Ya, ada bapaknya berarti. Atau enggak, kalau enggak, gue pengen punya anak kembar. Kalau gue punya anak kembar, kakaknya Rafi Senior, adiknya Rafi Junior. Jelek banget. Ya, cepet aja. Ini brojol belum ada nama ya? Kita udah senang, kita udah suka Kenzo, tapi nama tengahnya belum ada. Kenapa sih nama Kenzo? Karena lu nanti suka merek baju Kenzo ya? Enggak. Namanya banyak artinya ternyata ya. Kenzo itu ada artinya? Iya. Entah nih, gua satu pertanyaan nih. Nama entertainment lu kan apa? Tiger Wong. Iya. Apa? Tiger Wong Entertainment. Tiger Wong Entertainment. Dia namanya apa? Kiano? Kiano Tiger Wong. Dia? Kenzo El Drago. Terus bikin satu perusahaan lagi El Drago. El Drago di bawahnya. Kalau gue enggak. Kalau gue Rans. Rans itu Raffi Ahmad, atau kita Safina Ra bisa jadi Rafata. Makanya anak gue depannya harus Ra lagi. Ra. Ini gendong gimana jadi gini bawa gitu? Enggak, cuma gendong. Cuma nah, gue jangan takut gue gendong pertama kali itu gendong. Gini ya? Iya, kok gitu sih gendong? Ada dong benar. Ini nih yang digini, Seth. Enggak, enggak. Ya enggak berani. Gua gendong makatap 4 bulan belum takut deh. Takut gua. Yaudah ini aja diangkat. Ini aja diangkat. Jangan terlalu gitu. Gila sih gua ini. Mentang-mentang buat anak gampang kali ya. Apa? Nih, Vi. Gendong. Coba gendong. Masa gendong gitu? Jangan-jangan gitu ya. Kiano sayang sama Kenzo? Cumin mulu. Nanti bentar lagi Kiano cari duit ya kalau udah gede. Iya gitu. Nanti pinter nyari endorse kayak Rafathar udah mulai protes. Masa? Papa, Mama, A itu masih kecil. Masa anak kecil disuruh kerja? Bantuin dong A buat syuting. Tapi rezekinya aing subscribernya turun. Itu justru di balik cobaan akan ada rezeki yang besar. Di balik rezeki yang besar akan ada cobaan yang besar. Jadi rezeki dan cobaan itu sama-sama rezeki dari Allah. Jadi enggak usah takut. Tapi ada dia jadi banyak belajar. Iya namanya juga. Karena kan kita hidup bersosial media. Bersosial media ini kan seperti kita kalaupun berantem itu nonjok angin. Enggak ada ini wujudnya. Enggak ada wujudnya. Jadi udah karena memang Mbak Imong kebetulan adalah panutan nomor satu. Jadi alangkah lebih baiknya memang kebesaran hati itu benar. Kayak gua waktu pas masalah masker, benar enggak? Benar. Ya apapun itu gua harus minta maaf aja dulu. El Drago artinya apa? L itu artinya apa? L. L. Drago apa? Dragon Ball. El Drago tuh El Rey itu dari bahasa Katalan sebenarnya pemimpin. Drago itu naga, tapi El Drago itu bener sang naga. Tapi gue pertama kayak ngeliat mukanya kayak itu. Kayak Johnny Wong. Banyak yang bilang kayak bokap. Abis ini, tapi lu pengen punya anak cewek? Kayak gimana caranya? Nanti kita bikin. Lu kalau misalnya nama gini, tanya ke bawah mana? Kalau gue langsung jadi terus. Cause you left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Nah ini buat Kiano Tiger Wong, tapi aku mau di-tune dulu, boleh gak?
Oke, bos. Cut. Cut. Coklat. Cut. Boleh nih. Set. Enak banget. Enak. Anak kamu yang pengen ngeleng-ngeleng tuh. Kakak suka banget ya? Ya, nih. Mat ya? Ya. Mahal tuh. Gila. Ngap. Iya. Ini apa? Ini apa? Ini enak banget. Wow banget gak? Ada kesukaan Keanu lagi yang papa tahu. Hore. Mochi. Enak banget. Ini adalah biskuit goreng. Saya tadi ketemu pemiliknya. Oh iya? Iya. Dan orang yang baik. Boleh gak? Kiss papa yang paling mesra. Kenapa seneng? Ada yang gak dikasih makan? Masih kecil ya? Kayaknya ada makanan apa? Oh, coba lagi. Ini coba. Kita coba ini. Ini dari Chandra namanya. Burung Chandra. Ikan aku lihat makanan. Mau? Ikan mau coba? Banyak yang lucu banget ya. Kalian mau coba? Ini. Mau coba? Ini. Kak udah makan belum sih? Udah. Iya, ha? Suka kakak ya? Kakak, terakhir ya? Iya. Nih, kita kak. Dah, turun? Iya. Nanti ya. Oke bosku, kita makan sholat dulu ya. Yuk. Papa itu. Papa di mana? Papi. Dah. Tuh nenek kakak dilap dong, kotor tuh. Iya, ini dilap. Yang merah apa yang putih? Putih, oke, sister. Ya, merah juga. Nih. Apa tuh? Bapak. Enggak. Oh iya, dihidupin dulu, oke. Satu, aku sayang ibu. Ibu, dua, dua juga sayang. Kesay. Nah, itu yang suka nyalain itu siapa? Nyalain sana. Yang nyalain? Gak ada yang nyalain. Apa ya? Itu tuh yang suka nyalain ketika kamu. Ya, efek kan itu ya? Enggak, tiap hari dia nyalain enggak ya? Enggak ada. Jadi, Bapak, biar tuh harus dipakai sininya. Tuh. Enggak, Dek? Enggak.
Kalau yang pertama itu saya, karena kan dicariin cetekan kok WFI mati gitu kan, Iqbal. Terus tapi kemarin-kemarin kan? Enggak. Nah, kemarin baru kita matiin ya? Iya. Itu nyala lagi. Aneh ya? Enggak, tapi sama Iqbal kan tiap hari. Enggak, Iqbal kan suka ngecek WiFi, coba aja. Iya, Iqbal. Coba. Aneh lo, tiap hari lo bro. Suruh kesini aja. Karena kan gue suka nyalain ini, dan gue suka keganggu tuh kalau nyala. Siapa sih nggak pernah matiin cetrek, gue matiin lagi, nggak matiin lagi itu berapa hari kali ya, ada kali ini hampir sebulan loh. Akhirnya nanya, kamu kok nonton mati lagi, kamu nggak pernah nonton gitu artinya? Iqbal, Bal, kamu suka nyalain itu nggak? Nggak. Tadi tuh tukang WiFi tadi. Kan ada WiFi tadi, Mas Kato. Tapi enggak, itu katanya enggak masalah, enggak jadi tadi. Enggak, aku katanya gila kali nyalain. Enggak apa-apa. Katanya enggak. Enggak, enggak, emang enggak mungkin juga ngapain dia nyalain itu. Nih, nanti besok nih ya, lihat. Kita lihat deh besok ya. Malam pokoknya, coba setiap ya. Pulang. Aku pulang, aku lihat nyala lagi. Pak, nyalainnya agak effort loh, segitu. Kruk, gini deh. Di bawah situ kan? Iya, makanya. Bingung ini. Bingung, orang aku gak pernah nonton ini banyak nyamuk. Males, mending aku di atas. Mending nyamuk tikus. Mending nonton. Ya sudah lah bosku, kita nanti lihat ya besoknya nyala lagi atau enggak. Beneran nyala terus. Ampun, ampun. Nih, apa lagi? 12 artis murtad. Ada Paula. Apaan? 12 artis murtad Indonesia terbaru. Ada Paula. 1,3 juta orang yang nonton. Kok aku sih sayang? Kok ada kita? Kepercayaan atau keyakinan seseorang untuk pertama kali. Oh, dia buat jualan kita doang. Thumbnail doang. Thumbnail. Buka aku lagi sayang. Banyak. Kakak ngapain? Hah? Kasih obat itu, Kak. Bab. Yang mana? Tuh. Oh iya. Yang mana diobatin? Kaki kakak itu. Tuh kakak. Kaki kakak? Iya. Tuh pinter mana? Yang tuh. Buka. Oh iya. Pinternya. Apa, Kak? Hah? Takut? Apa, Kak? Papa makan dulu ya? Iya. Oh. Iya, Papa. Papa makan dulu ya? Enggak, Papa. Enggak, Papa. Kiano, Kiano takut enggak sama ini? Enggak, Papa. Takut enggak? Enggak, Papa. Kasihan kesanain ya. Papa suruh hidup ya. Enggak, Papa. Ya, Papa. Papa kasihan sama ini. Lempar aja ya, keluar ya. Enggak. Iya, Papa. Iya, ini. Jatuh. Tuh. Ini takut. Buang aja ya. Papa buang nih. Buang ah. Dadah. Bye-bye dulu, bye-bye. Bye-bye. Papa. Papa buang ya. Kasihan, ya. Papa pelan-pelan.